Sobat Bonsai, jadi kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan sedikit mereview ya di stand bonsai bapak dari Madura ya. Beliau memiliki banyak sekali bahan santigi, juga bahan-bahan yang lainnya. Di sini ada bonsai yang unik atau bahan bonsai yang cukup unik. Mungkin teman-teman kurang familiar dengan bonsai ini. Hari ini saya akan review ya bahan yang unik ini. Simak terus. Oke, sahabat bonsai, jadi mari kita mereview. Oke, untuk teman-teman yang belum tahu ya, tanaman mustam. Ini adalah tanaman mustam. Seperti itu teman-teman, jadi karakter daunnya seperti ini. Menyirip namun cenderung mengarah ke oval ya. Seperti itu. Ternyata dia memiliki duri, teman-teman. Ini adalah durinya. Ini duri dari mustam. Batangnya seperti ini, teman-teman. Wah, mari kita lihat, ada santigi juga. Ini santigi juga. Ini santigi yang hidup di pasir, teman-teman. Tadi saya dapat pencerahan dari bapaknya dari Madura, pemilik stand ini. Ada yang memiliki entah teori atau spekulasi bahwasannya ada dua jenis santigi, teman-teman. Sebenarnya menurut bapaknya tadi santigi hanyalah satu jenis. Ada dua jenis, yang mawar dan yang santigi biasa. Yang jadi polemik atau pertanyaan adalah santigi pasir dan santigi karang. Sebenarnya santigi itu sama. Logikanya ketika santigi hidup di karang, memang akan memiliki karakter yang lebih terlihat ya, karakter batang yang tua. Sedangkan yang di pasir memiliki batang yang kurang berkarakter seperti itu. Karena logikanya ketika dia hidup di karang, nutrisi yang tanaman santigi dapatkan itu kurang guys. Jadi semakin lama akan mendapatkan karakter batang yang semakin tua karena nutrisi yang kurang seperti itu. Hanya di pasir, kalau santigi yang hidup di pasir, akar yang menyilet ke tanah atau ke pasir itu lebih leluasa, yang menyebabkan pertumbuhan santigi itu lebih subur seperti itu. Itu tadi penjelasan dari bapaknya. Ntar kita kenalan sama bapaknya. Oke, jadi itu mungkin sedikit teori ya. Entah teman-teman ada memiliki teori lain tentang santigi, bisa komen-komennya seperti itu. Oke, di sini juga ada banyak sekali tanaman santigi mame ya, ukurannya 30 cm ke bawah ya. Teman-teman kalau mau memiliki bonsai, langsung cepetan ke dan mencari, karena di sini sangat banyak sekali ada bakalan santigi seperti itu. Itu bapak yang memiliki stand ini. Oke, ini juga ada tanaman santigi ya, karakternya sangat tua. Oke, sebelumnya saya boleh perkenalan dulu pak, namanya siapa pak? Pak Yung dari Madura ya. Ya. Oke, tadi beliau menjelaskan ke saya bahwasannya santigi ada dua jenis, namun sebenarnya bukan. Santigi hanya ada dua jenis pak, aja satu ya. Jenis pak ya. Itu gimana penjelasannya pak? Ya, kalau ini kan hasil dongkel sendiri. Okay. Yang mame-mame ini. Mm-hmm. Jadi kita dongkelnya di bawah tebing. Mm-hmm. Nah, kalau kita yang pakai batu ini, kita dongkelnya di tebing. Oke. Okay. Kalau yang mame-mame ini, kita dongkelnya di bawah di pinggir lautan, yang tepatnya di daerah pasir, gurun pasir. Oke. Okay. Jadi beraneka ragam bibit yang kita dapat pohon mame-mame.
ada yang jenis mawar dan ada juga yang jenis kata kerennya jenis karang. Oke. Sebenarnya santigi itu menurut saya ya. Oke. Antara pasir dan karang itu sama. Sama ya. Cuman habitatnya aja. Jadi di pasir itu di lokasi kita nggak bisa dapat yang besar, dapatnya yang selengan ke bawah untuk yang jenis pasir. Kalau yang di karangnya ada yang sampai segede galon, ada yang lebih besar lagi untuk jenis antiginya. Jadi kesimpulannya, ini jelas kata teman-teman di rumah, ini santigi pasir. Setelah saya rawat selama 2 tahun, ternyata dia banyak varian. Misalnya yang satu jadi santigi karang, yang satunya jadi santigi mawar. Oh gitu. Nah, begitu mas ceritanya. Oke, jadi perbedaannya karena media Pak ya? Itu yang menyebabkan media, Pak ya, mungkin Pak ya? Dia hidup di pasir, jadi luasnya panjang-panjang. Karena jadi, suburnya media di bawah poros kayak gitu Pak ya? Tapi setelah kita rawat di pot, dia jadi santigi karang juga. Okay. Jadi kecil juga daunnya. Seperti contoh yang ini. Oh, yang ini? Ini dapat di pasir. Oh, ini kemarin dapat di pasir. Ya, dapat di pasir. Setelah kami rawat 2 tahun, malah jadi santigi karang. Oke, okay, hasilnya sama sebenarnya sama, ya. Sebenarnya. Ya, itu teori dari Bapak siapa tadi, Pak? Bapak Ayung. Ya, teori yang beliau katakan sudah ada faktanya, jadi santigi pasir setelah dirawat 2 tahun di dalam pot itu diartikan seperti sama kayak dia di karang, jadi hasil akhir sangat menyerupai sama dengan santigi yang hidup di karang Pak ya. Gitu Pak ya. Oke, jadi mungkin teman-teman yang kurang tahu, kurang awam, kurang paham ya tentang santigi, jadi itu sedikit penjelasan yang mungkin dapat menginspirasi bahwasannya santigi itu memang hanya ada 2 jenis Pak ya. Iya, 2 jenis. Ada mawar dan yang biasa Pak ya. Iya, yang untuk masalah karang dan pasir itu kayaknya sama. Soal bahasa jualan Pak ya. Seperti jualan. Itu. Oke, itu sedikit informasi bagi teman-teman ya di tentang santigi. Oke, segitu aja dulu guys. Oke teman-teman, jadi inilah yang saya bilang tadi. Mungkin teman-teman awam ya dengan tanaman ini. Ini adalah santigi gunung teman-teman. Jadi saya tadi bertanya sama Pak Ayong, bahwasannya inilah jenis sama seperti santigi, namun habitatnya di gunung. Bisa teman-teman lihat karakter daunnya, pucuknya memiliki karakteristik berwarna merah, percabangan yang sangat mirip ya dengan santigi biasa. Namun uniknya di tanaman ini dia memiliki warna pucuk yang merah, teman-teman. Seperti itu. Ini adalah versi kecilnya. Ini versi kecilnya yang ukuran segini. Untuk yang versi besarnya juga ada. Karakter batang bisa teman-teman lihat. Oke, jadi ini adalah karakter ya, karakter atau versi besar dari santigi gunung ini. Seperti itu. Jadi karakternya sangat beda ya dengan tanaman santigi laut. Santigi gunung memiliki karakter batang yang warna merah juga, teman-teman. Seperti itu. Nah, ini oyotnya juga ada. Seperti itu. Jadi perbedaan karakter batangnya sangat beda. Ini lebih mirip karakter pohon karakter pohon loa mungkin ya, karena agak ada merah-merahnya. Seperti itu. Oke, itulah perbedaannya. Inilah yang unik dari tanaman ini. Jadi sekian informasinya teman-teman. Oke, sekian dulu liputan saya kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, karena itu akan mendukung saya dalam pembuatan next video. Oke, see you in the next video guys. Thank you.